Joker, ha. Dan di belakang kita lihat masih lagi-lagi Ahmad Fadilah kembali ke tinggal setor bawah lintasan berputar di satu lap. Kali ini kita akan saksikan siapakah dan masih mampukah dia berbicara banyak di eventnya pada hari ini. The Coco, kuda kencana, pembalap yang kali ini mampu berada di gerakan seorang Ahmad Fadilah. Sementara di depannya Joko RH dan Ahmad Istrigal. Sementara dua Mastron satu pembalap ini yang maju lagi masih mencatat perolehan terbaiknya 11 kali berturut-turut juaraan bersama Ahmad Istrigal. Di belakang kembali Renanda, di sana juga ada 1-2-1 Joko RH dan Ahmad Fadilah. Oh, mencoba melebarkan coba untuk melebarkan jarak, berdunggu, memperkencang laju motor, bukan yang tinggalnya. Begitu. Kajian saja dan begitu luar biasa. Motor-motor dua tak. Hernando. Ate kata Hernando memutuskan. Bagaimana? Oh, sangat rapat kali ini. Amat berbeda. Oh,
kali ini 3, 4, 5 dan darah. Posisi 4 dan 5 sudah resmi. Ya, Ahmad Fadilah, posisi 4. Ya.